Satres Narkoba Polda Jabar jeung Satuan Narkoba Polres Sumedang ngajorag salah sahiji imah produksi obat psikotropika di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, poe Minggu berang, 22 Agustus 2021. Hasilnya, polisi ngamankeun tersangka tiluan serta mangjuta-juta pil obat kategori terbatas atau golongan G siap edar. Bari dipimpin langsung ku Direktur Narkoba Polda Jawa Barat Kombes Pol Rudi Ahmad Sudrajat, aparat gabungan di Tres Narkoba Tur Satres Narkoba Polres Sumedang ngajorag salah sahiji imah di Lelewak Paseh, Kabupaten Sumedang, poe Minggu berang 22 Agustus 2021. Eta imah mangrupa tempat produksi atau pabrik obat terlarang golongan G atau obat kategori terbatas. Hasilna polisi ngamankeun tersangka tiluan anu masih sakula warga kalawan inisial MNM E jeung O. Eta kasus teh kaguar satu tas polisi nyorang pengembangan tina dua pabrik Imahan Sejena anu pernahna di Purwakarta sarta Subang. Di eta lokasi polisi nangenan rohangan kedap soran diwogan ku mesin keur nyieun obat terlarang tipung turta bahan aktif trihexpenidil sarta ngamankeun leuwih ti 20 juta pil obat terlarang siap edar anu hargana 2,4 miliar. Ya, satu plastik yang transparan. Satunya menggunakan plastik tube. Isinya sama. Isinya satu plastik ini 100 butir. 1000 butir. 1000. Ini berarti 3000 nih segini. Jadi total ada berapa juta butir dan total yang ada sekarang itu di sini 21 poli. Satu polinya 10.000 butir. 2.150.000 butir. Satu koli dijual 11.500. Yang sudah terjual 240 koli dari mulai bulan Februari pengakuan tersangka. Jadi kalau dihitung dengan rupiah sekitar 2,4 M. Sajroning kitu, salah seorang tersangka ngeceskeun dirina mimiti produksi eta obat terlarang ti saprak bulan Februari 2021 kalawan oplah 400 juta per bulan. Produksi udah 6 bulan. Ininya di kemanin aja? Jualnya saya ada yang jual, gitu, tergantung dia yang jual mau kemana ada. Biasanya jualnya kemana, Mas? Ke Mas Teddy itu. Konsumennya mahasiswa atau apa? Enggak tahu ya, kalau saya mah kirimin ke paket ini udah, Sebulan dapat berapa sih? Sebulan itu kadang 35, kadang 30 apa? Dusa. Oh. Kalau nilainya? Satu dusa jual 11.500. Yang tebal kalau yang tipis 11 juta. Total sebulan berapa? Sebulan itu 33, kadang 35. Eta tersangka ditimbanan pasal hiji salapan genep jeung hiji salapan tujuh undang-undang kesehatan kalawan ancaman hukuman bui 15 tahun sarta denda 1 miliar. Sajroning kitu ketua RW nembrakeun dirina teu mikanya kagiatan di eta imah, dume eta imah teh kosong meh 7 tahun katompernakeun taya nu nempatan. Dirina kekarapal eta imah di Cicingan satu tas nampa laporan, pihak polisi ngajorag tur tanyerek tersangka ti eta imah. Diki Guntara, Bandung TV.